cari tahu. Halo guys, balik lagi di channelku. Jadi hari ini kita akan konten di ICF bersama para BA-BA dan talent EVOS di sini. Ada Angel, sepupunya para BA, ada Jejes, Cidelet, sama Ko Joseph. Keren. Kenapa? Semangat sekali. Jadi hari kita seperti biasa, karena kita adalah YouTuber kuis, jadi kita akan bermain terus. Hari ini kita mau bermain fun games. Fun gamesnya seperti biasa tuh cerdas cermat, dan seperti biasa juga akan ada hukumannya kalau kita salah jawab. Hukumannya apa hari ini? Minum jus mangga kan? Emang iya? Iya. Iya, minum jus mangga. Ini udah gak ada kesehatannya lagi nih? Gak ada. Ada tuh. Oh ada. Khasiatnya apa khasiatnya? Tadi kan jantung. Iya. Sekarang apa? Adrenalin. Ke hati. Hati. Oh ini buat hati. Iya. Buat hati. Buat hati-hati yang rusak dan tersakiti. Betul. Apa buat orang gak punya hati? Boleh. Kita maaf ya, kok jadi di-talk sih guys? Maaf. Kok jadi curhat. Langsung aja kita masuk ke soal pertama. Pulau Komodo terletak di provinsi. Sumpah. Salah ya kayaknya tuh. Apa? Dah. Apa ya? Bener enggak ya? Ini kayaknya bener. Aku enggak tahu belakangnya. Belakangnya apa sih? Tunggu. Komodo. Iya. Kayaknya salah deh aku. Kayaknya sama aku juga kayaknya salah. Ah, ya udah deh. Coba klik lagi ya. Belakangnya apa? Aku nggak tahu sih, aku ngasal ini soalnya. Ini? Lumayan loh. Ih, pinter juga. Ih, hampir aku jadi tokos nih, guys. Yeay. Iya, aku hampir jawab NTB. Oke, let's go. Makasih, let's go. Ih, kok pinter sih? Ini pinter ya, guys. Ada otak semua, guys. Berotak ini baru soal pertama, nggak usah dikotak dulu. Kalau aku pendek banget, loh. Sorry. Apa benua terbesar di dunia? Hah? Benua? Salah nggak ya? Harusnya baca. Coba ya. Aku nggak tahu sih jujurnya, sumpah. Terbesar ya? Benuanya depannya A kan? Semua benua A ya? Ya. Oke. Benua. Sumpah ini gue kayak sekolah, Cok. Benua apa sih? Ya, ujinya. Bukan nama negaranya kan? Bukan. Benua tuh apa? Okay. Benua itu yang ada di Bali loh. Benua, beda banget. Apa-apa. Udah. Benua tuh yang udah tua. Benua! Ayo, aku ganteng. Benua, untung lu ganteng. Aja. Asia benar. Bukan Eropa. Gue pikir Eropa. Makanya jangan bolos terus waktu. Dari mana pelajarannya, buktinya? Emang iya ya? Contohnya belajar Asia yang bagus paling besar di sekolah. Iya kok. Bukan aku, itu yang kecemasan tuh. Mohon maaf yang gini aja sama. Itu dua kacamata ini udah beres berarti. Oh. Ah, ini jahe. Bukan kunyit. Kunyit kan? Kunyit, enak-enak. What? Setelah makan nasi uduk di blender ini mah. Oh. Bapaknya ya? Siapa nasi uduk di blender? Iya. Hih, ngeri juga. Nasi uduk di blender, nasi lemak, nasi kuning di blender. Ish, ini. Ati ayam di blender, imah. Anja. Gimana anjir? Bener, mending. Berarti let's go. Wih. Cheers. Cuma, ayo aku gak mau kalah. Lanjut aja. Siapa tahu minum lagi kan abis ini? Iya dong. Jadi pernah jalan dulu.
Apa warna dari laut? Apa? Warna laut. Warna dari laut. 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 Warna laut. Maksudnya warna apanya? Warna. Laut, airnya kah atau apanya kah? Air laut, warna apa? Kok gue jadi insecure sih anjir? Jenis apa? Boleh dua pilihan gak? Tahu? Tahu kali. Airnya kan? Airnya. Ini kalau sampai jawaban gue salah ya, gue makin. Air kan? Gue pernah baca soal ini. Pernah baca. Coba. Harusnya coba. Bener, harusnya. Warna air kan? Iya. Warna laut apa? Warna laut apa? Enggak kan ditanya, ini warna airnya kan? Enggak, iya. Warna laut apa? Pintar, ayo otak. Ayo otak, gue kerja otak. Pring, 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 pring. Aduh, iya, yuk, sumpah, yuk. Sumpah. Warna sumpah, airnya sumpah. Kan? Warna air. Oh, udah buka. Oh, udah buka. Salah ya? Lo apa? Hijau. Bening kan? Airnya kan? Tuh kan apa sih tanya? Dan tadi aku nanya berkali-kali, Jo, warna airnya. Bening. Airnya. Hijau. Good job. Good job, Jo. Enggak, ini gagal otak gue bisa diketok nih. Enggak, soalnya kan kadang kan kalau kena matahari jadi hijau gitu loh. Itu kan kalau ada ganggangnya. Aku pernah ke pantai sih, honeymoon makanya. Ini honeymoon. Eh, pantai kok. Terus yang membuat honeymoon lagi. Yang membuat dia warna biru tuh apa? Kedalamannya. Laut. Iya, laut. Nah, dan apa? Ganggang dan laut itu matahari. Langit, sorry langit. Pantulan juga. Iya, pantulan. Ih, seru banget. Iya tahu Jel kan kalau misalnya malam kan dia warnanya hitam. Hijau juga kok. Coba lo ambil air laut, apakah dia hijau, Angel? Lalu hijau mungkin dicampur air pare. Air pare. Sekarang masuk ke soal matematika. Masuk ke soal matematika. Kok gak bisa mat? Berapa hasil dari 40 ditambah 24 dikurang 2 dikali 4. Sejujurnya aku tuh udah gak bisa hitung-hitung. Coba ya. Coba. Berapa? Oh udah. Eh gue salah anjir. Hasilnya? Oh, udah tau, gue minum lagi. Oh, gue salah. Sumpah? Sumpah. Enggak, gue salah. Oh. Gue bilang, enggak, ini namanya mom's brain ya, guys. Ini namanya mom's brain. Enggak. Ini namanya mom's brain. Gue terlalu pintar, kan itu dikurang kan? Jadi minusnya itu gue masukin dulu ke perkaliannya. Bener. Oh, iya, bener. Loh, minusnya gue ke ini. Minus 2 kali 4. Minus 8? Minus 8. Lah bukannya ini, bukannya kalau minus itu minus 2 kali minus 4. Nah, enggak. Bukan. Kan soalnya tadi... Mom's brain. Gak apa-apa guys, gue udah turun bawah sekali. Gue udah turun mesin sekali. Jin! Cok! Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Kepada penguasa langit dan bumi. Mom's brain. Mom's brain. Apa moms? Ini pengetahuan lagi. Aduh. Apa yang ada di ujung langit? Udah gue minum lagi deh isiin. Gak tau. Apa yang di ujung langit? Ujung atas atau ujung bawah? Di ujung langit. Ujung langit. Surga. Waduh, bang. Kok jadi agama? Ya, ya, ya bisa. 10 detik ya. Gue mendapatkan hint, tapi gue gak dapet apa. Apa? Apa? Eh, pertanyaan yang tadi ya. Apa ini? Apa sih? Kalau giliran gue nolong itu gak ada. Eh, gue udah makan 3 kali guys, kalian gak kasihan sama liga gue. Gue juga dari tadi kalah terus, gak apa-apa loh. Mereka sah-sah aja ini guys sih. Oke. Kayaknya aku minum sih, sumpah. Apa? Gak tau, sumpah. Udah isiin aja deh, gue udah kalah guys. Au! Gue cuma dapet hint. Bener. Apa? Eh, ini kan pengetahuan umum, bukan tebak-tebakan. Iya, teh apa? Atmosfer. Lo tau jawaban gue apa? Ini bukan tebak, bukan tebak-tebak. Ini benar. Ini gue benar. Iya. Wow.
Jangkung. Wow. Itu Jo. Apa yang ada di ujung langit? LANGITT. Ini sepertinya cerdas cermat yang receh. Aduh. Ya masa enak. Hah? Gila ih. Matematika. Ah, mampus. Solo lagi gua. Jangan rumus dong. Berapa volume sebuah kubus yang memiliki sisi 5 cm? 5 cm. Apa lu mau? Enggak. Itu ya. Kau tidak keberatan kan? Jangan melihat. Sesungguhnya gak tahu sih semua. Aku gak hafal rumus sama-sama. Sama, aku gak hafal juga. Emang iya ini, huh? Kali? Aku udah siap minum kok. Gak tahu dah. Jawabannya 1, 2, 3. Satu berapa? Satu, dua. Oh iya. Loh, kubus? Pangkat 3 ya. Loh, terus kalau kuadrat tuh apa ya? Kuadrat tuh luas. Luas. Cheers. Anjir. Bisa yuk. Siapa? Pika. Cheers. Cheers. Udah minum. Shot. Ini kita tuh Scorpio semua ya? Iya. Tolong aku. Tiba-tiba ngomong. Scorpio? Enggak, aku Taurus. Scorpio. Scorpio. Iya. Scorpio juga ini. Kalian berdua Scorpio. Berapa? 5. Gua ngapain di sini, guys? November. Scorpio November semua. Siapa nama boneka yang dikeluarkan oleh skill 2-nya Nana? Ah, gak tahu. Skill 2-nya Nana. Boneka. Caki. Enggak, gua ada inspirasi, coy. Bukan. Tahu sih? Kayak masa lu gak tahu? Gak mungkin, jir. Gak tahu. Katanya lu user Nanja. Gak, gue tau. Katanya gak tahu sih, bener atau enggak ya? Gak boleh, gak tahu. Gue tahu. Gak tahu. Bener ya? Oh bener. Siapa anjir Molina sayu lah. Enggak tahu sih kan Molina ke. Moreno. Ya, mau beda aja sih gua sama pertanyaan. Ada 4. Kumpulin kasih deh isi kelas. Ada berapa ya? 10. Ini mau beda aja ada 4, guys. Total kan cuma 10 katanya. Ini 4 lagi. Jawabannya benar atau salah? Oh, oke. Okay. Shit. Atau. Benar atau salah? Winding time memberikan efek pengurangan cooldown sebanyak 30% saat mendapatkan assist ataupun eliminasi lawan. Sumpah enggak tahu cooldown-nya berapa persen sih. Aku nggak tahu sih berapa persennya. Gue nggak tahu juga sih, gue masalahnya. Gimana? Nggak pakai gue itemnya. Ini gambling ya guys. Ini langsung buka nggak sih? Buka nggak? Atau gitu? Benar atau salah sih? Jawabannya benar. Amazing! Bersyukur! Jadi tambah kan gini, masa ada kukunya? Oh iya ya, aneh banget. Ini kan aneh banget. Ini kan jempol ya? Di sininya kok ada kuku ya? Ini kenapa? Kenapa? Coba di tangan, kenapa ini? Sebutkan 3 buah nama buah. Mangga. 3 nama buah berawalan huruf C. Jeruk, apel. Cek, bentar ya. Cek, sabar-sabar, jarang makan duluan. Tunggu. Tunggu. Tunggu detik lagi ya. Tunggu ya, jangan. Satu lagi, sabar. Sabar.
Sabar, sabar. Tunggu. Soal resa ini anjir. C. Eh, ini bukan meso. Co. 4, 3, 2, 1. Pas, pas, pas. Sabar. Pas dulu, sabar. Tunggu. Tunggu. Buat. Macam tak betul je budak ni. Oke. Apa weh? Oh weh, bagi dia. Ani udah nyontek, sudah aja. Jose, sumpah Jose anak ambis woy. Belakangnya apa? Hah? Belakangnya. Teh. Coconut. Tengahnya? Buat. Tengahnya? Yang dekat itu apa? Sombong amat. Ya udah, kak. Coklat. Buah coklat? Iya. Hah, bukan. Emang coklat buah? Bukan. Eh, gue 4 nih jawabannya nih. Salah ya gue. Dari Joseph, coba. Curma. Cempedak, coklat. Cempedak, ceri, citrus, coklat. Mau yang mana? Ceri, cempedak, coklat. Curma. Minum lagi. Pak Kudus, kenapa kamu tidak datang? Pak Kudusnya tidak datang di saat yang tepat, kayak saya jatuh. Saya udah datang kok, masih huruf T. Aduh, kok melawat lagi. Kan tiga hero Mobile Legends yang berawalan huruf C. Aduh. Curma. Curma gue jadi ambil. Sumpah. Bentar ya, mikir. C. Rule-nya apa sih, Jess? Roll. Gold. Mage siapa? Mage! Hei! Satu, dua... Sabar. Oh, belum. Enggak. Bikin lah, Bang. Tadi dua-dua. Ini kulitnya Tank, Mage. Ada. MM? Iya. MM, Tank, Mage. Dah. Harusnya jawabannya sama semua kan? Eh, salah. Oh, ternyata MM-nya berbeda. Eh, sama loh. Ih, besar banget. Kak, aku clean sih. Kan aku bonusnya begitu ya? Apaan ini? Gak usah kalau gitu. Sumpahnya bangku. Ya bang, buku ngajar dong. Masuk lagi nih ke bawah. Kapan IPAS didirikan? Ya gak tahu aku. Tahunnya doang kan? Coba tulis dulu aja. Ih, tahunnya. Lengkap lebih bagus, tapi kalau kamu coba. Angel. Kan kamu dari awal, Angel. Seharusnya ya. Akhir bulan, akhir tahun. Seharusnya tanggal, ya. Tanggal lengkap. Gila tanggal. Kalau tanggal mah enggak tahu anjir. Tanggal enggak tahu. Ya tahun-tahun aja beda. Ya pokoknya aku ngikutin Cici-Cis. Eh benar enggak sih? Akhir tahun. Eh, kayaknya tuh enggak. Wah, maksudnya kan kita sebagai BA dan masa sih? Mereka sebagai BA dan aku tuh player. Masa sih? Mana tahu. Berhenti! Apa Budi? Coba Budi! Bener gue seharusnya gue hapus lagi! Juga tadi kayak gitu? Iya! Pokoknya biasanya... Ya? Apa? Iya, September. Seharusnya ulang tahunnya 2 September. September 2 September seharusnya. Kadang 2 September, kadang bisa 12 September. Suka-suka aja yang mau ulang tahun kamu. 1 September 2016 September. Iya, September kan. Ya udah September 2016. Ini lagi kerjaan Juni anjir. Iya yang nulis. Ini bener kan? Ngomong Juni.
Agus. Nah, sih? Ada Andi yang minum Andi. Andi minum. Andi minum. Minum Agustus lagi. Guys, kita itu di tiap tahun ya dari tahun dari iya, tahun. Iya, tiap tahun tuh September, 2 September, 12 September juga. Suka-suka mereka aja dah. Pokoknya September aja. Gua 5 tahun anjir. September. Berapa tahun? 10 tahun. Emang Imas masih ngerayain banget. Masih. Masih. Waktu zaman kuliah enggak ada. Kan di Surabaya. Enggak, dia di Surabaya waktu itu masih belum ada. Ada, kita makan biasanya makan-makan ke kantor. Ya enggak, Funi di Surabaya terus COVID, enggak bisa kan. Jadi kita benar tidak 2016. Benar dong. 2016. Benar. 1 September 2016. Yang tadi itu didirikan. Oh. Didirikan yang biasa kalian itu berulang tahunnya. Iya kan makanya. So kan berarti yang miskom nih, ayo. Ini. Ayo di minum di. Ya. Iya lah yang fair lah. Ayo, ayo minum aja. Lah yang ngasih jawaban yang di. Tuh, tuh, tuh. Belakang tuh, belakang foto. Kali. Iya. Pakai kontak. Kok pakai gila? Pakai kontak. Tatas punya premium. Eh bang. Ih, tuh kan enak. Bukan orang. Enak kok. Pada bukan enak. Orang. Ini tuh cur. Ini tuh gak enak ya. Oke guys, sekian aja fun games hari ini bersama YouTuber Quiz dan juga para BABAE Fos di sini. Jangan lupa follow subscribe kelas masing-masing ada Kujosep, Cidelet, Cijajes dan juga Angel. Buat kalian semua jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Terus kalian komen di bawah bagusnya kok konten apa saja ke depannya. Bye-bye, see you on my next video. Bye. Yuk kita cari tahu.